Puluhan relawan dari berbagai organisasi mahasiswa dan pelajar di Kota Tegal menggelar aksi pungut sampah di lingkungan Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal, Sabtu pagi. Aksi ini dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka memperingati World Cleanup Day atau Hari Pembersihan Sedunia yang jatuh pada tanggal 18 September. Kebersihan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama agar lingkungan menjadi sehat dan bebas dari wabah penyakit yang ditimbulkan akibat sampah yang menumpuk. Untuk menumbuhkan rasa kepedulian tersebut, puluhan relawan dari berbagai organisasi mahasiswa dan pelajar menggelar aksi pungut sampah dalam rangka memperingati Hari Pembersihan Sedunia. Dengan menggunakan alat seadanya, puluhan relawan ini menyisir setiap sudut pelabuhan untuk memungut sampah. Tak hanya menyisir area lapang, tiap-tiap selokan pun tak luput dari aksi bersih-bersih para relawan yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi. Pelabuhan itu terkenal dengan kurang bersih gitu, Pak. Jadi kenapa kita ambil pelabuhan? Jadi biar sebagai contoh pelabuhan aja kita bersih, apalagi tempat lainnya juga bisa bersih. Kesannya kumuh gitu ya? Iya. Aksi ini sengaja dilaksanakan di lingkungan pelabuhan. Karena kawasan ini terkesan kumuh akibat masih minimnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan. Aktivitas nelayan yang padat serta mengabaikan kebersihan mengakibatkan setiap sudut pelabuhan banyak sampah yang berserakan. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal.